Keluaran 9, tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yaitu kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Tulah keenam, Barah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Tulah ketujuh, hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah Firaun Tuhan, firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yaitu supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau pakai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh
memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es itu tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang bergulir dan rami itu sedang berbunga. Tapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya." Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Fir'aun. Dikembangkannya tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guruh dan hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Fir'aun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Dan seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Keluaran 10 tulah ke-8 belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Fir'aun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kau lakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, semua rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Fir'aun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Fir'aun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Fir'aun dan berkatalah Fir'aun kepada mereka, "Pergilah beribadalah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tapi Fir'aun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadalah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah semua yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur melintas negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang
memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohonan yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Itulah kesembilan gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami, dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, janganlah lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi."